Musika Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Halo teman-teman follow, di sini saya Septi Suka Jalan. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Septi, teman-teman. Septi Mbak Suka Jalan. Di sini saya akan mengupdate informasi terkini di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Apa saja kah yang terjadi di hari ini? Kita akan review satu-satu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai agenda launching single terbarunya Mas Farel, yaitu Duduk Aku, di tanggal 8 Juni besok, teman-teman. Sekarang tanggal 7 ya, besok di tanggal 8 Juni Mas Farel akan launching single terbarunya Duduk Aku, atau yang bahasa Indonesia namanya Bukan Aku, itu di FP Musik. Nah, itu ada sudah tayang, teman-teman. Ini ya premiernya ya, tapi nanti akan dipublish di besok tanggal 8 pagi. Kita lihat, ini dia penjelasan Om Rais mengenai launching single terbarunya Mas Farel di live-nya. Kita lihat teman-teman di sebelah sini. Om, singlenya Farel up terus ya. Mungkin nanti malam udah bisa saya premier ya. Udah bisa saya upload ya nanti malam gitu ya. Udah premier dulu. Jadi kita tayangkannya pagi, dia nyanyikan secara live-nya siang. Nah, gitu teman-teman. Jadi Om Rais itu tadi malam, ini live-nya Om Rais, ini barusan tadi malam ya teman-teman. Om Rais sudah tayangkan premiernya di hari ini, tapi bisa dibuka atau dipublish itu besok pagi teman-teman, di tanggal 8 bulan 6 2024, di jam 9.30 teman-teman. Di jam 9.30, catat teman-teman, besok jam 9.30 akan muncul perdana di YouTube-nya FP Musik. Pagi saya udah tayangkan, dia nyanyikan live-nya siang. Jadi itu murni ya, murni ciptaan Farel. Nah, itu teman-teman. Jadi besok pagi di tanggal 8 Juni 2024, besok pagi jam 9:30 ya, 9.30, itu Mas Farel launchingkan single terbarunya teman-teman. Single yang dia ciptakan sendiri, itu murni murni karya Mas Farel. Itu perdana ya teman-teman, biasanya kan cover-cover gitu ya. Yang besok ini akan perdana Mas Farel ciptakan sendiri, launching di jam 9.30 teman-teman. Tapi live-nya siangnya, begitu kata Om Rais. Itu nggak ada bantuan ya? Nggak ada bantuan. Membantu, meminta orang untuk mengarasmen musiknya. Yang lain murni ciptaan Farel sendiri. Chordnya, liriknya semua ciptaan dia, nadanya. Nah ya teman-teman, seperti kata Om Rais, chord, lirik, nada, semuanya itu yang bikin Mas Farel. Nah, mengapa single terbarunya Mas Farel besok ini sangat spesial, begitulah. Mas Farel sangat ini ya. Alhamdulillah Mas Farel itu banyak kemajuan teman-teman, bisa menciptakan lagunya sendiri. Oh iya, saya mau mengucapkan happy anniversary untuk Falof yang kedua tahun di tanggal 6 Juni 2024 ini, kedua tahun. Mas Farel juga mengucapkan ya di Instagramnya Falof, happy anniversary yang kedua tahun Falof. Saya sangat ingat banget waktu anniversary ke satu itu ada dirayakan di depan rumahnya Mas Farel, makan bersama. Nanti saya tunjukkan fotonya teman-teman. Ini ada ucapan lagi dari Mas Farel, kita lihat. Halo teman-teman semua, yang perkenalkan saya Farel Belga. Saya mengucapkan happy anniversary buat Falof yang kedua tahun. Terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih waktunya. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya mengucapkan di sini ya. Ini happy anniversary Falof yang ke satu tahun. Ini diadakan di depan rumahnya Mas Farel, mengadakan makan bersama, tumpengan. Ada juga perwakilan dari Falof Lumajang dan Falof Jember kalau nggak salah ya. Ada juga banyak sekali PS yang ngumpul, dan juga keluarganya Mas Farel itu lengkap ada di situ teman-teman. Jadi ini adalah itu ulang tahun yang pertama ya, anniversary pertama. Ini mau diadakan juga insya Allah berbarengan dengan launching single terbarunya Mas Farel besok tanggal 8. Kalau nggak salah ya, Rala coba, apakah benar itu informasi yang saya dapatkan dari Mas DU kemarin bilangnya pas launching dibarengkan dengan anniversary Falof yang kedua tahun, karena anniversary Falof tanggal 6 ya, besok tanggal 8 dibarengkan dengan launching perdana singlenya Mas Farel.
lanjutan lagi. Semoga teman-teman tetap selalu kompak. Terima kasih atas dukungannya, supportnya. Terima kasih ya buat teman-teman. Tunggu karya-karya kami selanjutnya. Kita tunggu karyanya Mas Farel selanjutnya ya teman-teman. Nah, di hari ini, di tanggal 7 Juni 2022, ada, ini teman-teman, ada keluarga Mas Farel yang berangkat ke Jakarta di pagi ini. Tadi saya dapatkan informasi dari YouTube-nya Mbak Anggi Mentel, ada Pak Joko yang mau berangkat ke Jakarta. Nanti teman-teman yang mau lihat versi full-nya di YouTube-nya Mbak Anggi Mentel ya teman-teman. Ini saya lihatkan cuplikan sedikit keberangkatan Bapu atau bapaknya Davera Prayoga, Pak Joko, dan juga adik Firman. Kita lihat cuplikan videonya. Kota, healing-healing. Oh, ternyata begitu juga ikut ya, yes. Oke, bos. Kan oke, Om. Ya. Nah, itu teman-teman, ada Pak Joko berserta adik Firman memasuki mobil. Tadi Positi bilang ke Mbak Anggi Mentul, titip rumahku ya, titip rumahku ya, titip rumahnya ke Mbak Anggi, gitu bilangnya. Mbak Anggi titip rumahnya, gitu. Nanti takutnya digondol keong, apa ya, diambil keong, gitu kata Bu Siti bergurau ke Mbak Anggi Mentul, teman-teman. Kita lanjut. Gampang. Oh iya, kata Mbak Anggi, gampang, gitu. Diterin ini Pak Joko, stasiun. Oh. Mbak kita tanya. Diterin nanti Pak Joko, bahasa Indonesianya mau diantar kemana Pak Joko? Pak Joko bilangnya sembarang. Sembarang itu terserah. Mbak Anggi bila tanya ke stasiun, mungkin ke stasiun ya teman-teman. Pak Joko berangkatnya melalui stasiun kemungkinan ya. Tadi Pak Joko tapi bilangnya terserah kemana gitu. Berarti belum pasti nih teman-teman. Bye bye. Oh iya wes bos, aja susui lo bos. Oh gak ikut. Iya ta. Nah dari video tersebut kita lihat bahwa Bu Isti, Ibu Siti juga ikut mengantarkan Pak Joko dan juga adik Firman. Ada juga tadi Mas Vanus juga mengantarkan. Jadi dalam satu mobil tadi ada Pak Joko, ada Bu Siti, ada adik Firman, dan juga ada Kak Vanus yang mengantarkan Kak Pak Joko dan juga adik Firman berangkat ke Jakarta teman-teman. Tapi Bu Siti bilang, aku gak melu kok, bahasa Indonesia itu saya gak ikut kok, nanti yang jaga rumah siapa gitu, nanti digondol keong gitu kan Bu Siti, nanti diambil keong rumahnya. Itu candaannya Bu Siti ya teman-teman. Oh, renek koncone no, terusan. Iya, gondol keong. Nah, itu tadi cuplikan dari videonya Mbak Anggi Mentul tadi pagi, dari titik keberangkatan Pak Joko dan juga adik Firman ke Jakarta. Tadi sudah diantar sama Kak Vanus dan Bu Siti ya teman-teman. Semoga saja perjalanannya lancar, tiba di Jakarta dengan selamat dan juga dilancarkan segala urusannya di sana nanti. Nah, teman-teman, di tanggal 7 Juni ini, pagi ini juga ada Mas D.U. Mas D.U. bersama Mas Galeri Banyuwangi tiba di Jakarta, teman-teman, di hari ini, di pagi ini, teman-teman. Ini ada thumbnailnya Mas Galeri Banyuwangi. Ambil thumbnailnya Mas Galeri Banyuwangi. Ada Mas D.U. bersama Mas Galeri di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nah, teman-teman, kita perlihatkan cuplikannya ya. Ini bagi teman-teman yang mau lihat full versinya, bisa lihat di channelnya Galeri Banyuwangi. Itu channelnya Mas Galeri. Dan juga bisa nanti Mas D.U. juga bikin, Mas D.U. juga bikin di channelnya Andi D.U. Creator. Atau satu lagi channelnya Mas D.U. namanya Arsip Banyuwangi. Ada dua channel Mas D.U. teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang mau melihat informasi terkini perjalanan mereka menuju ke Jakarta bisa dilihat di beberapa channel tersebut, Galeri Banyuwangi, Andi D.U. Creator, dan juga satu lagi itu ada Arsip Banyuwangi punya Mas D.U. ada dua. Kita mau lihat cuplikan video dari videonya Mas Galeri Banyuwangi pagi ini teman-teman. Nah itu saya tahu guys, tak panggil sih.
Wah, ternyata lama dari tadi lagi video ini. Jadi gini ya, Mas DU itu sama Mas Gary berangkatnya itu tidak sama. Jadi Mas DU itu berangkatnya dari Banyuwangi menuju Surabaya, transit Surabaya, semalam dulu di Surabaya karena ada acara di Surabaya. Kemudian baru dari Surabaya lanjut ke Jakarta. Nah, sedangkan Mas Gary Banyuwangi itu dari Jakarta, dari Banyuwangi menuju ke Jogja, teman-teman. Jadi transitnya di Jogja. Kalau Mas DU transitnya di Surabaya, kalau Mas Gary Banyuwangi transitnya di Jogja, baru dari Jogja menuju ke Jakarta. Tapi mereka sama-sama kumpul di stasiun Pasar Senen Jakarta ya, teman-teman. Tapi beda 3 jam. Jadi Mas Galeri nunggu Kak Mas DU itu sekitar 3 jam di stasiun. Jadi mereka berkumpul di stasiun lalu berangkat ke apartemen bersama-sama, menginap di satu apartemen, teman-teman. Oke guys ya, ini Mas DU ya sudah datang. Sekali ya. Oh, kok lama, Pak? Padahal teman keretanya sudah keluar semua. Soalnya sambil video. Oh, itu yang bikin lama ya. Makanya nah, itu tadi ya teman-teman ya. Mas DU sama Mas Gary sudah berada di satu lokasi, di satu stasiun di Jakarta. Alhamdulillah Mas DU dan Mas Gary tiba dengan selamat. Semoga acaranya di sana lancar. Semoga acaranya Mas Warel nanti berarti di Jakarta di tanggal 8 besok sudah terlihat Mas Gary dan Mas DU sudah ada di sana. Pak Joko juga masih perjalanan ke Jakarta, semoga nanti dilancarkan sampai Jakarta. Jadi ramai sekali di tanggal 8 Juni maksud saya, teman-teman, mohon maaf. Semoga besok acaranya launching perdana single-nya Mas Warel yang diciptakannya sendiri, semoga besok lancar. Jangan lupa ya teman-teman, pantengin terus YouTube-nya FP Musik, Farel Prayoga Musik di besok di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di YouTube-nya FP Musik. Semoga launchingnya besok berjalan dengan lancar, semoga tidak ada kendala dan semoga dicintai masyarakat semuanya, amin. Begitu aja teman-teman video saya hari ini di tanggal 7 Juni 2024. Semoga teman-teman terhibur dan juga mendapatkan informasi terkini mengenai Mas Warel. Semoga kalian suka. Terima kasih teman-teman yang sudah support, sudah dukung, sudah lihat channel ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.